Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, amma ba'ad. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang dikasihi Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi peluang untuk bertemu secara online, okay. Untuk sama-sama kita menimba ilmu dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita ini, kerana kita apa sangat semangatlah, okay, untuk menimba ilmu, maka kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkati ilmu yang bakal kita sama-sama raih manfaat insya-Allah. Jadi tajuk kuliah kita yang akan berlangsung tiap hari Rabu, okay, pada jam ini iaitu jam 7.30 malam, berjudul Keluarga Muslim Idaman. Ini merupakan ini siaran yang pertama lah untuk tahun ini. Sebelum ini kuliah ini diadakan di Masjid Kampung Siglap pada tiap hari 6, okay, tiap minggu, untuk meraihkan yakni ibu-ibu, okay, atau ayah-ayah yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah madrasah Masjid Kampung Siglap. Jadi dengan adanya COVID, okay, jadi ditutuplah kuliah ini dan ditundakan, dan alhamdulillah kita dapat teruskan pada tahun ini, namun dengan sedikit perubahan kepada tajuk, iaitu Keluarga Muslim Idaman. Baik, jadi untuk sesi ini insya-Allah kita akan fokus sebagai pendahuluan kepada tiga perkara. Okey, yang pertama penakrifan tajuk ini, okey, tajuk kuliah kita. Kemudian kita akan pergi ke kepentingan tajuk ini, dan kemudian kita akan akhiri dengan dasar. Ini dasar dasar ciri-ciri keluarga Muslim idaman. Baik, perkara yang pertama adalah penakrifan tajuk. Okey, jadi takrif ni pentinglah sebagai pendahuluan. Jadi kita tahu skop perbincangan yang akan kita kupaskan pada tiap episod. Okey. Jadi tajuk ini boleh dibahagikan kepada tiga perkataan, ya. So, perkataan yang pertama adalah keluarga. Jadi, keluarga, jika kita lihat Kamus Dewan, okay, yang merupakan satu rujukan, okay, jika kita hendak tahu maksud satu perkataan bahasa Melayu, jadi keluarga ini memberi maksud suami, isteri, serta anak-anaknya. Dalam erti kata lain, seisi rumah tangga. Baik, jadi yang dimaksudkan dengan keluarga pada tajuk kita ini adalah sesiapa sahaja yang hidup berdamai, berjemaah di dalam rumah, sama ada rumah itu rumah yang sama atau rumah yang berbeza. Baik, jadi kita kasihlah beberapa contoh jadi lagi jelas, okay, apa yang ingin disampaikan ni. Jadi dalam rumah tu, okay, seisi rumah, sesiapa sahaja yang hidup berdamai, yang hidup berjemaah, bukan hidup bersendirian. Baik, jadi sama ada dalam rumah tu yang digunakan dalam penakrifan literal, ada suami, ada isteri dan ada anak-anak. Itu sebagai satu contoh keluarga. Ustaz, kalau tak ada anak-anak, dikira sebagai keluarga tak? Dia kan suami dengan isteri je dalam rumah tu pun dikira keluarga, sebab sesiapa sahaja yang hidup berdamai.
So suami dan isteri pun dikira keluarga. Ustaz, kalau bukan suami isteri, maaf cakap, isterinya dah tiada, dah meninggal, dah meninggal dunia, so tinggal suami dengan anak-anak, itu dikira keluarga tak? Juga dikira keluarga. Sebab apa? Sebab mereka hidup berdamai, berjemaah di dalam rumah. Okay, yang penting, dalam rumah tersebut, hiduplah lebih daripada seseorang. Jadi itu dinamakan keluarga. Kalau ditanya, ustaz, kalau orang tu dia hidup seorang je dalam rumah tu, contoh anak lah, dah berdikari kan, so dia duduk seorang, dikira sebagai keluarga tak, termasuk tak dalam skop pembincangan ni? Jadi seperti mana yang ditakrifkan, okay, iaitu sama ada rumah itu rumah yang sama atau rumah yang berbeza. Kita lihat yang anak lelaki ni, dia ada tak macam akrab atau rakan keluarga yang dia ada di rumah-rumah lain, di rumah yang lain? Contoh, mungkin dia hidup sendiri di rumah, tetapi dia ada dia ada ibu ayah di rumah yang lain. Contoh, dia tinggal Tampines, mak ayah dia tinggal Bedok. Kemudian nenek dia tinggal Pasir Ris. Memang rumah yang berbeza, Tampines, Bedok, Pasir Ris, dia duduk seorang, mak ayahnya duduk rumah yang lain, nenek dia duduk rumah yang lain. Tapi mereka tetap tergolong dalam penakrifan ni. Okay, maksudnya family yang meskipun dia duduk seorang, tetapi mereka duduk di rumah berbeza. Jadi ini pun termasuk dalam golongan keluarga yang kita akan bincangkan. Baik, jadi pokoknya keluarga yang dimaksudkan di sini, okay, bukan sahaja suami isteri, ini mungkin tanggapan lah sebahagian orang. Okay, mereka fikir, oh, keluarga je maksudnya rumah tangga, maksudnya suami isteri. Tidak, ini termasuk bukan sahaja suami isteri, termasuk juga anak-anak, termasuk juga mak ayah kepada suami tersebut. Yang penting mereka duduk dalam seisi rumah dan ada hubungan kekeluargaan. Itu semua dikira dalam maksud keluarga. Okey, pegang ya, teguh-teguh pada maksud tu, maksud keluarga. Dan keluarga juga untuk kita sentuh, ia ada anggota-anggota keluarga kan. Jadi tiap anggota keluarga ini memain peranan mereka masing-masing. Okey, tiap daripada mereka ada tanggungjawab dan peranan. Kita mengambil contohlah, okay, Ahmad sebagai suami kepada Siti. Okay, Ahmad kahwin dengan Siti. Kita pinjam nama lah, tak ada kena-mena dengan yang hidup maupun yang mati. Jadi Ahmad kahwin dengan Siti. Kemudian alhamdulillah, mereka dikurniakan dua cahaya mata. Yang pertama adalah Mahmud, okay, dan yang kedua adalah Nur. Betul-betul cahaya, Nur. Baik, jadi kita mengambil Ahmad sebagai contoh. Jadi Ahmad memain tanggungjawab atau peranan yang pertama sebagai suami kepada Siti. Okay, itu yang pertama. Tetapi bukan sahaja peranannya sebagai suami, dia juga ayah kepada anak-anaknya, kepada Mahmud dan Nur. Okay, so itu peranan dan tanggungjawab si Ahmad. Kita lihat kepada si Mahmud pula. Mahmud juga ada tanggungjawabnya dan peranannya dalam keluarga. Dia yang pertama, dia sebagai anak kepada kedua ibu bapanya. Dia sebagai anak kepada ayahnya si Ahmad dan ibunya Siti. Bukan itu sahaja, dia juga memain peranan sebagai abang kepada adiknya Nur. Nampak? Jadi pokoknya gambaran ini tunjukkan kepada kita bahawa tiap anggota keluarga ada peranannya, ada tanggungjawab yang perlu dia pikul. Okey. Jadi ini akan termasuk dalam skop perbincangan kita pada tiap episod. Okey. Jadi apakah yang perlu dihiasi, ciri-ciri yang perlu ada dalam tiap anggota keluarga.
Baik, jadi itu sedikit sebanyak tentang perkataan yang pertama itu keluarga. Kemudian perkataan yang kedua Muslim. Baik, Muslim jelaslah maksudnya segolongan yang berpegang kepada ajaran Islam, yakni yang percaya dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan bukan setakat percaya, lalu mempraktikkan, mengamalkan rukun-rukun ini. Baik. Dan idaman, perkataan yang ketiga, yakni sesuatu yang diidamkan, yakni sesuatu yang diingini, yang ingin kita capai. Jadi jelaslah daripada tiga perkataan ini, kita dah okey nampak satu gambaran. So sekarang kita masuk skop pembincangannya. Skop pembincangan, sesuatu perkara yang tetap, okey, yang dalam pembincangan kita, okey, sesuatu perkara yang tetap adalah kita akan bincangkan tentang keluarga di sini, yang seperti mana kita cakap tadi, kita sebutkan tadi, iaitu seisi rumah, mereka yang duduk dalam seisi rumah, sama ada rumah itu rumah yang sama atau rumah yang berbeza, yang berpegang dengan ajaran Islam. Okey, kita akan berbual tentang golongan ini. Okey. Dan yang akan berubah tiap episod, kita akan bincangkan ciri-ciri. Okey, apakah ciri-ciri yang sepatutnya ada pada golongan tersebut. Nah, itulah skop perbincangan kita sepanjang kuliah ini. Okey, jadi jelaslah kuliah ini tentang apa? Apa yang ingin dibincangkan. Okey. Jadi itu sebagai penakrifan kepada kuliah kita ini. Itu perkara yang pertama. Okey. Kemudian perkara yang kedua yang ingin kita bincangkan adalah kepentingan. Ustaz, kenapa penting sangat kita nak berbual pasal keluarga Muslim ni? Apa yang ciri-ciri yang perlu diadakan dalam keluarga Muslim ni? So ingin ditekankan kepentingan kita tahu akan ciri-ciri yang perlu dihiasi keluarga Muslim ini, kerana tiap daripada kita atau majoriti daripada kita hidup secara berkeluarga. Majoriti lah. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan majoriti daripada kita hidup berkeluarga? Maksudnya kita pandang kawan kita, kita pandang diri kita sendiri. Kita mesti ada akrab atau mereka yang ada hubungan keluarga dengan kita. Sama ada kita sebagai suami, okay, kepada isteri kita, atau kita sebagai ayah kepada anak-anak kita, atau kita sebagai anak kepada kedua ibu ayah kita, atau kita sebagai cucu kepada datuk nenek kita, macam-macam. Kita mesti ada dalam masyarakat kita hidup ni, kita mesti ada hubungan kekeluargaan dengan banyak orang. So banyaklah hubungan keluarga yang kita ada. Jadi apabila ini berlaku, maka pentinglah agar kita jaga ini kedamaian sesama kita. So kita perlulah ambil tahu tentang ciri-ciri yang perlu kita hiaskan diri kita dengan, agar kita jaga hubungan sesama kita. Jadi ingat, Islam ini bukan sahaja titik beratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hubungan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Okey, untuk menjaga hablun minallah. Lagi satu habl, lagi satu hubungan yang perlu kita jaga adalah hubungan sesama manusia. So hubungan sesama manusia, hablun minannas, perlu juga kita amati, perlu juga kita teliti, perlu juga kita mengambil berat. Kerana itu, topik ini pentinglah, agar kenapa kita perlu tahu akan ciri-ciri yang perlu ada dalam keluarga yang percaya akan agama Islam, agar ia dapat menjaga hubungan dengan
anggota keluarganya dapat hidup dengan aman dan damai dan selari dengan ajaran Islam. Baik, jadi itu telah pun kita cover atau meliputi aspek yang kedua, iaitu kepentingan tajuk ini. Sekarang kita masuk kepada yang aspek yang ketiga, iaitu dasar. Dasar penting dalam keluarga Muslim idaman. Yang kita maksudkan adalah kita akan bincangkan sepanjang kuliah ini, okey, dalam episod-episod yang akan datang, okey, ciri-ciri yang perlu ada, ya. Tetapi dasarnya, apakah sifat dasar yang perlu ada dalam setiap keluarga Muslim agar ia menjadi keluarga Muslim idaman? Nah, ia tidak lain dan tidak bukan apa yang akan saya kongsikan sebentar nanti. Jadi saya akan kongsikan dua hadis. Okey, dua hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis riwayat Malik bin Anas dalam kitab Muwatta Malik. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dan ini cebisan daripada khutbah ni yang terakhir, ya. Jadi taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan lalai selagi mana kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini. Jadi apakah dua perkara ini? Kitab Allah wa sunnat nabiyyih. Kitab Allah, yakni Al-Quran, kitab Allah, wa sunnat nabiyyih, dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ini kita dapat meraih bahawa dua perkara yang patut kita jadikan kompas dalam hidup kita. Kan kalau kita sesat jalan atau kita nak tahu kiblat, contoh kita kat luar, kita tak tahu kiblat mana, kita cari apa? Kita gunakan kompas, app kiblat, kan, untuk tahu mana arah tuju, mana perlu kita hadap untuk solat. Jadi dalam hidup kita patut jadikan dua perkara ini kompas kita, kiblat kita. Apakah itu? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran yakni apa yang terkandung dalam Al-Quran daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, kita ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah baginda. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ujar agar kita amalkan, apa baginda sallallahu alaihi wasallam buat, kita contohi dan sebagainya. Itu merupakan aspek yang kedua. Jadi inilah dasar tiap keluarga Muslim perlu ada agar ia jadi keluarga Muslim idaman. Ia berpegang teguh kepada Al-Quran, ajarannya, dan juga As-Sunnah. Baik, lagi satu hadis yang ingin saya kongsikan adalah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam juga, dan ia berbunyi, khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kamu adalah yang berlaku baik kepada ahlihi. Ahlihi ni ada perbezaan pendapatlah. Ada ulama yang mengatakan bahawa ahlihi ni adalah isteri-isteri. Okey, yang baik, yang paling baik di antara kamu adalah yang baik kepada isterinya. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahawa ia bermaksud keluarga. Jadi yang sebaik-baik daripada kamu adalah yang baik kepada keluarganya, kepada anggota keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah, yakni aku maksud di sini baginda Nabi Muhammad SAW, dan akulah, ana khairukum li ahli, dan akulah sebaik-baik daripada kalian dari segi perilaku kepada isteri-isteri atau kepada anggota keluarga. Nah, ini membuktikan bahawa baginda SAW adalah contoh yang terbaik. Kalau kita nak tahulah, macam mana aku nak bermuamalah dengan isteri aku, macam mana aku nak bermuamalah dengan
anak-anak aku, bapa aku, ayah aku, ibu aku, nenek aku dan sebagainya. Macam mana aku nak muamalah dengan mereka? Sebaik-baik contoh, sebaik-baik tauladan, sebaik-baik teladan adalah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita teliti jugalah sirah baginda, bagaimana baginda bermuamalah di rumah dengan isteri-isterinya, dengan anggota keluarganya, dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, macam mana. Jadi kita dengarlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh isteri-isterinya sendiri, daripada Sayyidatina Aisyah, macam mana yakni baginda Nabi Muhammad SAW manja-manja dengan isterinya. Akan kita kupaskan dalam episod-episod yang akan datang, bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan cucu-cucunya. Akan kita bincangkan juga dalam episod-episod yang akan datang. Di pokoknya, yang ingin saya tekankan di sini adalah dasar. So, dasar keluarga Muslim idaman adalah untuk berpegang teguh dengan kompas hidup kita, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tiap keluarga Muslim perlu berpegang teguh dengan dua perkara ini agar ia jadi keluarga Muslim idaman, insya-Allah. Baik, jadi sebagai penutup, okay, kita bincangkan tiga perkara dalam sesi kita yang pertama ini, iaitu penakrifan. Tajuk ini kita telah pun bincangkan skop. Okay, kita telah pun beritahu skop perbincangan kuliah ini. Perkara yang tetap adalah golongan yang kita bincangkan, iaitu keluarga, iaitu golongan yang hidup dalam seisi rumah, sama ada rumah itu sama atau rumah yang berbeza, dan mereka berpegang kepada ajaran Islam. Dan yang akan kita bincangkan tiap siaran, tiap episod adalah apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam setiap keluarga Muslim ini agar ia menjadi keluarga yang diidamkan, diingini. Itu perkara pertama yang kita bincangkan. Jadi yang kedua adalah kepentingan tajuk ini. Tajuk ini penting kerana tiap daripada kita, majoritinya kita hidup secara berdamai, kita hidup secara berkeluarga. Kalau kita bukan suami kepada seorang isteri, kita mungkin anak kepada seorang ibu ayah, atau cucu kepada seorang datuk dan nenek. Jadi realitinya kita hidup berkeluargalah. Jadi kita perlu tahu ciri-ciri ini agar kita dapat hidup dengan aman dan damai, dan kita jaga satu aspek agama, iaitu menjaga hubungan dengan manusia, hablun minan nas. Kemudian perkara yang ketiga yang kita bincangkan pada siaran ini adalah dasar tiap keluarga Muslim. Ciri yang terutama yang perlu ada pada setiap keluarga Muslim adalah ia berpegang teguh dengan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadikan ia kompas dalam hidup. Baik, dengan itu kita telah sampai ke akhir atau penghujung sesi kita pada hari ini. Semoga ia bermanfaat. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah ajukan ia di ruang komen. InsyaAllah saya akan sentuhkan ia di sesi yang akan datanglah, insyaAllah. Okay, terima kasih sudi mengikut siaran ini. Semoga kita sama-sama meraih manfaat. Dan jika anda nak manfaat ini sampai kepada lagi ramai orang, like dan share lah siaran ini. Okay, like dan share agar ramai lagi dapat manfaat, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi dalam siaran yang lain. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.